Hai. 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 I'm Fantasia and this is my vlog. Come on. Selamat siang Bandung. Hari ini aku akan nunjukin kamu salah satu tempat kuliner masakan Sunda yang enak banget. Kita di mana Pak tempatnya? Balacan. Apa? Kedai Balacan. Kedai Balacan. Jadi sebenarnya untuk masakan Sunda sendiri banyak banget di sini. Cuman kali ini aku suka banget sama spotnya. Soalnya lebih ke tradisional ya tempatnya Pak ya. Jadi benar-benar tradisional banget. Emang Sunda ada wayangnya gitu Pak? Oh ada, jadi Sunda ada wayangnya ya, dan nanti seperti apa lebih jelasnya dan menunya kayak apa, check it out. Kedai Balacan terletak di Jalan Halmahera, Bandung Wetan. Balacan artinya adalah terasi. Restoran ini memiliki konsep yang unik banget. Dengan konsep semi-modern tradisional, restoran ini menyediakan tempat indoor dan outdoor. Tempatnya nyaman dan instagramable banget. Dari segala sisi, kamu foto pasti hasilnya bagus dan cocok untuk kamu pecinta budaya atau hal-hal yang berbau klasik. Terdapat pula kolam ikan koi. Biasanya yang duduk di sebelah kolam ini adalah keluarga yang membawa anak kecil. Ketika weekend ada juga hiburan live musik di sini dan bisa dinikmati gratis oleh pengunjung. Untuk merokok bisa duduk di lantai 2. Dan yuk kita lihat seperti apa sih konsep semi outdoor untuk kedai Balacan ini. Friendly banget ya untuk keluarga maupun untuk couple atau dewasa. Di sini juga ada smoking areanya juga dan banyak banget keluarga yang makan siang di sini. Nah, range harganya berapaan? Sebenarnya sih sangat terjangkau banget. Jadi start from 40 ribuan atau 30 ribuan gitu. Jadi memang kalau bagi para turis ini sangat terjangkau sekali. Nih, makanannya datang. Oke, ya. Setelah menunggu kurang lebih 15 hingga 20 menit, pesananku sampai juga. Gak sabar ingin menyantapnya. Saya memesan ayam bakar Balacan sesuai dengan khas kedai ini. Didampingi dengan tumis kangkung. Tentunya tumis kangkung Balacan dong, yang sedap-sedap pedas sedikit. Dan bapak driver yang menemani saya memakan nasi timbel komplit. Kelihatannya sedap juga ya, ayam goreng dengan sayur asam.
Selain masakan Sunda, kedai ini menyajikan masakan Nusantara. Ketika jam makan siang, maka kedai ini akan sangat ramai rombongan pengunjung. Dan kapasitas kedai ini memuat hingga 250 orang. Terima kasih telah menonton vlog saya. So, see you next time. Bye-bye.